Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel saya, pemirsa semuanya. Oke, langsung saja saya akan mencoba ini, ada servisan TV Polytron Uslim 21 inci. Kita langsung coba kerusakannya seperti apa. Oke, sudah nyala lampunya dan keluar logo Polytron Diva itu di depan, dan ternyata kita lihat samar-samar gambarnya seperti ini, tidak penuh ya. Ya, seperti ini gambarnya, trapesium. Oke, kita ulangi lagi biar jelas. Ini tidak saya kasih antena. Ya, seperti itu gambarnya, trapesium. Oke, langsung kita bongkar TV-nya. Oke, TV sudah kita bongkar. Dan untuk kerusakan yang tampilannya seperti itu, tentu saja saya curiga pertama adalah kerusakan di defleksi yoke-nya. Kita akan coba bongkar defleksi yoke-nya dulu. Dan sepertinya ini masih bagus, ini defleksi yoke-nya, karena menyempitnya di area horizontal, dan ini defleksi horizontalnya nih, bagian dalam. Kita cek dulu. Kita mati semuanya. Kita cari di bagian luar, ini biasanya di sekitar lem ini ya, juga sering terjadi di bagian kawat tembaga yang di lem, biasanya ada kropos-kropos atau berkarat atau berjamur biasanya. Oke, ini sepertinya di ini kawat ini tadi saya naikkan putus. Kita lihat di sini banyak bekas karatnya ini. Oke, sudah kita sambung menggunakan kabel ini ya. Ini lilitan horizontal dari bagian dalam sini menuju lilitan. Sudah kita sambung. Oke, kita pasang defleksinya. Oke, sudah selesai kita pasang dan langsung kita coba. Belum saya kasih antena ini, langsung colokin saja. Oke, sudah penuh gambarnya ya. Tinggal kita kasih antena saja nanti. Berarti betul, cuma rusak defleksinya itu, berjamur atau berkarat. Oke, sudah saya pasang antena, langsung kita hidupkan TV-nya. Oke, gambar sudah normal. Cukup sekian video saya untuk kali ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.